Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya masih seputar aplikasi Twitter, yaitu tentang bagaimana cara mengaktifkan mode gelap di Twitter ini. Langsung saja untuk mengaktifkan mode gelap di Twitter, kita buka aplikasi Twitternya. Nah, mode gelap ini sangat berfungsi bagi kita untuk meminimalisir ya pancaran radiasi HP. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin memiliki masalah dengan penglihatan. Nah, di sini kita sudah login ke dalam Twitter. Untuk mengaktifkan mode gelap di Twitter ini, kawan-kawan, langkah pertama, klik di pojok kiri atas di logo profil. Klik ya, di logo profil. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada tulisan di yang paling bawah, ada pengaturan dan privasi. Klik saja di pengaturan dan privasi untuk mengaktifkan mode gelap. Nah, di sini pengaturannya kawan-kawan silahkan baca sendiri ya. Nah, di sini kliknya di bawah notifikasi ada tulisan tampilan dan bahasa ya. Klik saja di tampilan dan bahasa tersebut. Nah, di sini adalah kita klik lagi yang namanya tampilan ya. Di sini kan ada tulisan tampilan. Klik saja tampilan tersebut agar kita bisa mengubah mode gelap. Klik di mode gelap ya. Klik mode gelap. Ini kan mode gelapnya mati, ada tulisan ya di tampilan mode gelapnya mati. Klik di mode gelap ini. Nah, kawan-kawan silahkan nyalakan mode gelap. Di sini nyala, klik di nyalakan saja. Kemudian akan secara otomatis dia mengaktifkan mode gelap ya. Kami sengaja tidak mengaktifkan mode gelap karena ini hanya sebagai tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan mode gelap di Twitter. Kawan-kawan, nanti kalau ada tampilan seperti ini, klik di nyala ya. Klik di nyala dan selesai. Hanya demikian tutorial tentang mengaktifkan mode gelap. Caranya cukup mudah, kita kembali saja. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Demikian video kita pada kali ini tentang cara mengaktifkan mode gelap di Twitter. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.